kampus kita Kota Surabaya ini bersama-sama dengan seluruh rektor dan jajarannya, yang dimana telah memfasilitasi pencaksilat ini ada di dalam kampus ini. Tentu di sini kampus sendiri juga bisa mendapatkan satu manfaat juga dari generasi muda ini, yang tadi dengan adanya yang ada di sini melakukan atau belajar silat. Tentu yang pertama adalah yang belajar di sini akan menjadi lebih sehat dari sisi jasmaninya. Dan yang kedua tentu dari sisi karakter daripada si mahasiswa itu sendiri akan menjadi lebih baik, karena secara etika, moral, budaya dan religi yang ada di dalam ini, tentu ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, akan lebih mendorong menghindari daripada hal-hal yang negatif. Jadi, dan yang ketiga, tentu kampus ini juga apabila dijadikan menjadi kampus pesilat, ya, maka tidak akan ada hal-hal yang negatif, yang tentunya kampus ini akan menjadi lebih aman dan tentu tidak akan diganggu oleh yang beritikad tidak baik dari luar. Jadi ini yang akan merusak daripada tidak hanya sumber daya manusianya, tetapi juga aset infrastruktur yang ada di kampus ini sendiri. Jadi